Baik, alhamdulillah sesuai dengan arahan perintah Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Timur bahwa di Jakarta Timur khususnya untuk dilakukan budidaya tanaman anggur se-Jakarta Timur. Alhamdulillah di belakang kita ini sudah tertanam beberapa pohon anggur yang sebelumnya di sini tanamannya adalah tanaman yang kurang produktif, sehingga diganti menjadi tanaman yang produktif yang bisa menghasilkan nilai ekonomi dan membuat suatu inovasi khususnya di Kota Administrasi Jakarta Timur. Memang sesuai dengan arahan dinas kami bahwa sebelumnya memang tanaman-tanaman tersebut ada tanaman hias yang kurang produktif, sehingga diganti dengan tanaman-tanaman yang produktif seperti tanaman obat, tanaman toga, tanaman buah yang bisa menghasilkan suatu buah ataupun produk dari suatu lingkungan, misalkan ada obat, ada toga, dan ada buah yang bisa menghasilkan suatu yang menghasilkan. Kalau tanaman hias kita ganti sebelumnya yang kurang produktif. Kita memang dari pimpinan kami mengusulkan diperbanyak tanaman-tanaman produktifnya, sehingga warga masyarakat yang datang ke kelurahan itu bisa melihat langsung proses budidaya tanaman produktif dan tanaman obat, sehingga bermanfaat buat warga sekitar. Tanaman buah yang ada di lingkungan kita ada pohon jeruk, terus ada tanaman-tanaman obat yang sekarang lagi sedang ditanam di belakang. Itu saja sih yang ke depan. Ke depannya nanti selain masyarakat bisa datang langsung ke Kelurahan Cipinang Besar Selatan untuk belajar cara menanam buah-buahan, terutama tadi anggur, buah-buahan, serta tanaman obat yang bisa bermanfaat untuk baik itu kesehatan ataupun di bidang lingkungan. Harapan kami mudah-mudahan ini sebagai edukasi ataupun agrowisata, walaupun memang tempatnya kecil ya, nggak begitu lebar, jadi sarana edukasi juga buat seluruh kepada warga Kelurahan Cipinang Besar Selatan khususnya untuk bisa melakukan budidaya tanaman produktif seperti anggur yang sudah kita tanam, sehingga menjadi modal ilmu buat warga masyarakat yang ada di Kelurahan Cipinang Besar.